Penampakan terbaru foto Vanessa Angel dan Bibi di makam curi atensi, wajahnya bersinar. Ada yang berbeda dari makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Berdasarkan tayangan YouTube Seleb on Cam News, foto orang tua galas kayak Ardiansyah yang ada di makam nampak baru. Bingkai pasangan suami istri ini nampak masih bersih dan belum ada noda di bagian kaca. Tersemat pula satu tangkai mawar di sisi foto Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Penampakan terbaru foto Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di makam mencuri perhatian netizen. Mereka memuji wajah Vanessa Angel dan suami seolah bersinar dalam foto tersebut. Karena banyak doa dan kebaikan, jadi wajah mereka bersinar bersih, tulis netizen di kolom komentar. Biar nggak rusak, fotonya dikasih plastik, sambung yang lainnya. Di sisi lain, satu yang menjadi sorotan warganet adalah keringnya makam tersebut. Tidak ada rumput hijau atau batu-batuan di gundukan makam Vanessa Angel. Sehingga penampakan yang terlihat hanyalah sisa bunga kering dari mereka yang berziarah. Harusnya modal Rp200.000 saja sudah cukup buat beli obat rumput. Semprot-semprot biar bersih dan kelihatan rapi, kata yang lain. Sementara itu, Bibi Ardiansyah akan berulang tahun pada Sabtu 26 Februari 2022. Belum diketahui apakah keluarga akan mengadakan acara ulang tahun Bibi Ardiansyah. Mengingat sebelumnya, pada peringatan ulang tahun Vanessa Angel, sang mertua membuat pengajian. Pengajian ulang tahun Vanessa Angel beberapa waktu lalu juga bertepatan dengan syukuran rumah baru untuk Gala Sky. Ini memang menjadi impian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah semasa hidup mereka.